Oke, okay, welcome back teman-teman. Kali ini saya akan ngebahas tentang pengalaman saya kurang lebih 6 sampai 8 bulan menggunakan Econet serta Orbit. Ya udah, kita bahas dua aja, Econet dan Orbit. Oke. Okay. Sebelumnya sebenarnya saya pengguna Orbit. Pengguna Orbit itu sampai detik ini sih sebenarnya. Sampai detik ini saya suka karena speednya yang luar biasa kalau Orbit. Cuman masalahnya orang semua udah pada tahu kalau Orbit itu kuotanya mahal gitu kan, dan nggak unlimited. Nggak unlimited. Kalau sekarang berapa ya? 160, 170 itu kita dapat 100 GB, dapat 100 giga. Dan saya rasa 100 giga itu nggak akan bisa bertahan selama 1 bulan kalau penggunanya lebih daripada 2 orang. Ya kalau saya sih penggunanya di rumah ini rata-rata cuma 2 orang, tapi 100 giga itu juga nggak cukup biasanya. Jadi biasanya sebelum 30 hari harus beli kuota lagi. Dan kalian tahu kan kuota Orbit itu sangat mahal, kecuali 6 bulan pertama ya belinya 130.000 ya dapat 100 giga. Ya berikutnya ya mahal lah, mana ada Telkomsel yang murah kalau itu Orbit. Jadi kalau ditanya plusnya apa pakai Orbit, pertama hampir semua wilayah semua wilayah ada provider Telkomsel, dan ketika ada provider Telkomsel otomatis signal kalian itu pasti bagus dan speednya juga bagus kalau Orbit. Beda sama kartu GSM atau kartu yang kalian pakai gitu kan, data seluler yang kalian pakai itu maksimal speednya mungkin 7,2 Mbps gitu ya, kalau nggak salah, disclaimer ya, 7,2 kalau nggak salah. Sedangkan kalau Orbit ya luar biasa, bisa 30, 40, atau di kota besar mungkin di Jakarta bisa dapat mungkin 70 sampai 80, 100 Mbps lah kalau pakai Orbit. Cuman harganya itu ya mahal dan nggak unlimited. Itu dia masalahnya kalau Orbit. Dan sedangkan Econet itu hampir dibilang itu paling murah di antara seluruh provider internet yang unlimited. Yang paling murah itu Econet. Karena saya sendiri bayarnya itu pertama 180.000 kalau nggak salah, 196 gitu kan. 196.000 selama 3 bulan. Jadi setiap bulan itu 20 Mbps itu bayarnya cuma 196.000. Tapi selama 3 bulan. Bulan keempat itu udah naik. Udah naik menjadi 300 berapa ya kemarin bayarnya? 340 kalau nggak salah. Bayarnya segitu. 340.000 20 Mbps. Sebenarnya untuk 340.000 itu dan 20 Mbps itu murah. Cuman masalahnya, Econet ini provider baru yang bermain di dunia internet gitu kan. Kalau di dunia kelistrikan, di PLN, mungkin dia nomor satu karena nggak ada kompetitornya kalau listrik. Cuman kalau di internet, di fiber optik khususnya, dia tuh pemain baru. Jadi, masalahnya itu lemot dia. Sekarang pun detik ini saya pakai Econet. Semakai Econet 20 Mbps yang pakai di sini cuma dua handphone, satu CCTV, yaudah itu aja. Tapi itu lemot. Kalau kita speed test, memang dapat 20 Mbps, 19 Mbps. Cuman masalahnya itu sering connected without internet. Dan itu sering banget. Kalau ditanya range-nya dalam 1 bulan berapa kali connected without internet, terhubung tapi tidak ada koneksi internet, itu sih bisa saya bilang 22 hari. Jadi hampir 70%. Itu sering banget. Padahal di wilayah saya tinggal itu banyak banget yang pakai Econet. Tapi dan kalau saya chat, kita chat via WhatsApp gitu kan ke call center Econet, biasanya petugasnya akan datang. Kalau kita nge-report ini hari, petugasnya akan datang. Tapi minggu depan, bukan besok.
Ini kayak gitu, dia akan datang pada saat kondisi internet kita udah baik gitu. Jadi pas dicek ya bagus, ya bagus lah, udah seminggu yang lalu, karena petugas di sini udah datang 2 kali dan udah lebih seminggu baru datang. Itu pengalaman saya pakai Econet. Sebenarnya kalau ditanya yang paling bagus, saya lebih suka IndiHome. Saya lebih suka IndiHome. IndiHome itu nggak neko-neko. Kalau ditanya kenapa saya nggak pakai IndiHome, kenapa nggak pakai IndiHome bang? Ya masalahnya dari dulu saya mau pakai IndiHome di rumah saya yang ini yang baru kan. Tapi nggak cover, nggak ada slot yang kosong. Meskipun saya pengen nyogok gitu kan, saya pengen nyogok untuk ditarikan kabel, karena kalau nggak salah batas satu kali penarikan itu maksimum berapa ya, berapa meter ya? Lupa sih, 50 apa 100 meter kalau nggak salah, satu kali penarikan kabel itu udah dijatah gitu kan. Cuman dari tempat yang kosong itu ke rumah saya itu nggak cukup kabelnya, nggak cukup. Udah 3 orang yang orang IndiHome yang saya panggil suruh datang, pengen saya bayar lebih buat diurusin bisa tembus, itu katanya memang nggak nyampe kabelnya, udah lebih dari jarak yang dianjurkan. Kecuali di kompleks saya ini 10 orang itu bareng-bareng mengajukan ke pihak IndiHome. IndiHome itu harganya ya lumayan di atas Econet. Cuman masalahnya kalaupun bermasalah, karena IndiHome pasti akan bermasalah juga. Masalahnya kalau misalkan range-nya, pengalaman saya dulu waktu pakai IndiHome ya 30 Mbps itu 400 sekian. Dalam sebulan ya mungkin cuma 2-3 kali bermasalah. 2-3 kali bermasalah, habisnya setelah itu ya flat, normal, nggak ada masalah. Saya malam aja main Mobile Legend. Main Mobile Legend, semua HP harus saya nonaktifkan. Jadi HP cewek saya, ya, saya suruh pakai data. HP saya yang ini, yang saya pakai nge-record pun itu saya matikan juga dan saya pakai data. Jadi tinggal HP yang itu yang saya pakai main game itu pakai WiFi. Dan itu pun ya nggak cepet-cepet amat ya. Padahal udah pakai sendiri loh. Itu kalau pakai Econet. Beda pengalaman saya waktu pakai IndiHome di tempat yang dulu. Wah itu cepet banget. Jadi kalau kalian tanya mana yang lebih bagus, ya tetap saya sarankan IndiHome. Yang kedua ya Orbit. Cuman itu lagi mahal. Telkomsel mana ada yang murah gitu kan. Ada satu lagi nih. Excel Home. Saya pernah pakai Excel Home itu 2 bulan. Makanya 2 bulan. Dan di situ kan ada tertulis kita harus pakai selama setahun kalau Excel. Econet juga kayak gitu juga sih. Kalau Excel itu kemarin katanya harus makainya setahun, Pak. Kalau nggak setahun itu dikenakan denda. Karena saya minta pemutusan dan saya nggak mau perpanjang kan, ya, kalian putusin aja, nggak mau perpanjang. Jadi dia ngomong kalau nggak dibayar atau nggak membayar denda, nggak ngelanjutin kontraknya selama setahun itu bisa didenda, Pak. Ya saya bilang meja hijaukan aja. Karena alasan saya kenapa saya nggak mau perpanjang Excel yang kemarin. Saya belinya yang 100 Mbps untuk 2 orang aja ya. Orang Excel-nya juga sih kaget juga, ngapain Pak ambil 100 Mbps 2 orang. Cuman masalahnya 100 Mbps itu selama saya gunakan 1 bulan, saya speed test itu nggak pernah dapat 100, dapatnya 20, rata-rata 20 sih kebanyakan, nggak pernah dapat 100. Itu pun kalau 20 itu bukan 20 yang stabil kayak IndiHome ya, 20 jadi kayak apa, internetnya tuh rata lurus ya, kayak gitu. Kalau ini Excel naik turun nih, jadi kadang cepet kadang enggak, jadi ya enggak recommended. Apalagi yang pengen main game live streaming itu nggak bisa, nggak cocok pakai Excel. Tapi kurang tahu kalau di wilayah kalian yang daerah perkotaan di Jakarta atau di mana, tapi kalau saya di Makassar ya enggak recommended pakai itu tadi. Itu pengalaman saya pribadi ya, bukan menjelekan. Kali aja di tempat kalian itu bagus, nggak ada masalah.
hanya sekedar sharing. Nah, jadi ya overall ya udah, itu yang paling bagus itu menurut saya IndiHome. Harusnya IndiHome ini mengucapkan terima kasih karena saya memberikan penilaian yang bagus ya. Seperti itu. Oke. Sekian review saya dan pengalaman saya menggunakan 4 provider ini. Dan kalau ada yang di tempatnya mungkin IndiHome atau Excel yang lebih bagus, ya nggak ada masalah. Coba kalian komen di bawah. Kita bisa sharing di sini semuanya. Oke, saya Dian Distrisnadi. Terima kasih. Every day, late at night, not okay, all I want.